Hai semua, berikut ini cara mengubah tombol kembali di HP Samsung ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, silakan masuk di bagian pengaturan. Lalu teman-teman silakan klik di bagian tampilan ya. Nah, di sini karena kita menggunakan tombol navigasi bukan gestur, jadi letak posisi tombol kembalinya itu biasanya di sebelah kanan ya. Nah, bagi kalian yang ingin mengubahnya ke sebelah kiri ataupun dari sebelah kiri ke sebelah kanan, itu kalian langsung aja di bagian tampilan ini klik di bagian bilah navigasi. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di bagian urutan tombol ini, yang pertama yaitu tombol kembalinya di sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi apabila kalian ingin mengubahnya ke sebelah kiri, kalian tinggal pilih aja. Nah, seperti itu. Lalu kalian tinggal keluar. Sekarang sudah aktif ya. Sekarang sudah berubah dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara mengubah tombol kembali di HP Samsung. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.